Welcome to my channel. Halo Wir, ini kondisi pemakingan di Wira Anggrek ya. Nah, ini adalah salah satu proses packing Anosmum Maluku yang kondisi bunganya sedang mekar banyak loh. Seperti yang terlihat, ukuran plannya besar dan juga rimbun. Maka dari itu, pengiriman kita pakai kayu penopang juga. Supaya apa? Supaya tidak tertekuk ketika di perjalanan. Selain itu, kita lapisi juga dengan koran. Nah, setelah koran ini, kita juga akan memakai dakron di bagian bunganya. Ketika ada plan yang berbunga, spike, ataupun kenop, kita pasti wajib menggunakan dakron supaya tidak rusak ketika dalam perjalanan. Nah, ketika dakron sudah beres, koron akan dilapisi lagi menggunakan solatip. Kemudian akan kita tutup menggunakan kardus yang di atasnya atau di dalamnya kita kasih penopang kayu juga. Jadi bukan hanya satu penopangnya, ada di dua sisi, di depan dan juga di belakang, supaya benar-benar kuat dan pakai tahan ketika di perjalanan, apalagi ketika kita pengiriman di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Papua, pasti kita jamin akan tetap aman. Nah, untuk sesi solatip, kita ada beberapa lapis solatip loh. Yang pertama adalah solatip melingkar, ini untuk menutup kardus yang melapisinya. Lalu yang kedua ada solatip kepala dan kaki. Dan memastikan supaya paket benar-benar tertutup. Kemudian ada solatip sisi, ini bertujuan supaya paket kita benar-benar tidak ada celahnya dan menghindari tangan-tangan oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan terakhir, jangan lupa tempelkan alamat, paket siap meluncur.